6 ciri karakter yang dimiliki wanita Hikvalue pantas disukai banyak orang. Hikvalue merupakan suatu kepribadian yang dinilai memiliki perbedaan yang unik dan tidak semua orang bisa memilikinya. Sebagian wanita pasti ada yang memiliki sifat ini. Simak yuk. 1. Mandiri. Sebagian besar orang akan percaya bahwa seorang wanita harus tunduk terhadap pasangannya. Namun, saat ini hal tersebut tidak berlaku bagi wanita yang memiliki sifat karakter Hikvalue. Sebagian besar pria akan tertarik pada wanita yang mandiri. 2. Tidak mencari validasi dari orang lain. Berusaha untuk mencari validasi dari orang lain memang sangat melelahkan. Maka dari itu, wanita yang memiliki karakter Hikvalue mengetahui nilai diri mereka sendiri. Rasa percaya diri dan mencintai diri sendiri berasal dari rasa kepercayaan yang dimiliki. 3. Cerdas. Sebagian pria akan sangat menyukai wanita yang cerdas. Hal itu telah terkonfirmasi oleh beberapa studi yang mengungkapkan bahwa pria lebih menyukai wanita yang memiliki kecerdasan luar biasa. Kecerdasan yang dimaksud bukan kecerdasan bernilai akademis, melainkan kecerdasan cara pandangnya. 4. Emosi yang stabil. Kedewasaan dan kecerdasan seseorang dapat dilihat dari cara mereka mengendalikan emosinya. Saat seorang wanita mampu mengelola emosinya dengan baik dan selalu memiliki pandangan yang positif, maka dapat diartikan bahwa orang tersebut lebih menarik dari wanita pada umumnya. 5. Keterampilan sosial. Keterampilan bersosialisasi yang dimiliki oleh seorang wanita merupakan salah satu hal yang dapat memikat hati banyak orang. Karena pada dasarnya keterampilan yang baik akan menciptakan interaksi yang baik dan percakapan yang lebih menyenangkan. 6. Pola pikir yang berkembang. Saat seorang wanita memiliki pola pikir yang berkembang, dapat diartikan bahwa mereka merupakan orang yang terbuka dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Kepribadian ini dapat juga diartikan sebagai simbol dan tekad yang kuat untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Itu dia 6 ciri karakter yang hanya dimiliki oleh wanita Hikvalue. Apakah kamu termasuk?